وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن جاهد بجهاده إلى يوم الميعاد، أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا، kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat-Nya lah, karena dengan karunia-Nya lah sampai pada detik ini kita masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang penuh berkah ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat isya secara berjamaah, lalu kemudian dilanjutkan dengan talabul ilmi. Kemudian tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah membawa kita, nabi yang telah menuntun dan mengeluarkan kita dari gelapnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Taib, nastamir dirasatana. Iftahu safha mi'a wa asyara. Aw asyara wa mi'a. Taib, al'an nadkhul fi al-wahdatul khamisa. Al-wahdatu al-khamisa. Tahta al-mawdu at-ta'amu wasyarabu. Jadi sekarang kita masuk ke al-wahda al-khamisa. Mana al-wahda al-khamisa? Bagian yang kelima, ya. Tahtal maudu at-ta'am wasyarab, yakni al-kalam haula asy-syarabi wal kalam. Jadi haula at-ta'ami wasyarab. Jadi pembicaraan kita conversation ini di seputar at-ta'am wasyarab, ya, at-ta'am wasyarab. Kenapa ini cepat dibahas at-ta'am wasyarab? Karena at-ta'am wasyarab itu tentunya apa namanya terus kita bicarakan, ya, dan selalu berada di sekitar kita, ya. Makanya disebut apa namanya kita ambil bagian yang sangat penting, ya. Jadi at-ta'am wasyarab. Taib, mana at-ta'am? Naam. At-ta'amu والشراب. طيب kita lihat dulu. Siapa yang tahu asal kata dari at-ta'am? Naam. Naam. Ini isim. Isim apa? Ismun masdar. Ya. Dari akar katanya apa? Ala wazni, wazannya fa'ila yaf'alu. Berarti apa? Ta'ima. Naam. Ala wazni fa'ila yaf'alu. Berarti ta'ima ya ta'amu. Baik. Kemudian masdarnya apa? Masdarnya apa? Ini, ya. Ta'aman. Ya, kalau masdar itu biasanya dinasab, ya.
Ta'aman atau apa? Ada dua masdarnya. Bisa ta'aman atau apa? Ta'man. Ya, jadi antum terserah mau pakai yang mana masdarnya. Ya. Ta'ima, yat'amu, ta'aman au ta'man. Bisa, dua-duanya bisa. Antum bisa bilang ta'aman atau bisa bilang apa? Ta'man. Ya, ini isim masdar. Ya, kalau ini kata kerja, ini fi'il apa namanya? Fi'il madhi. Kalau ini fi'il mudhari. Ini masdar, ini masdar. Ya, ala wazni fa'ila yaf'alu fa'lan. Ya, ini wazannya fa'lan, tapi bisa juga ta'aman atau ta'man. Ya, makanya sekarang kita bikin contoh ya, biar lebih ini lagi, biar lebih faham lagi. Coba baca. Contohnya dibaca. Taib. Luar biasa bahasa Arab itu ya. Dari satu kata bisa membentuk suatu kalimat yang sangat panjang. Dan ini bermakna. Apa artinya ta'imah? Apa artinya ta'imah? Ta'imah, ta'im muradifnya atau sinonimnya akala. Mana akala? Ya kulun, ah, akala, naam, sama ya, ta'ima sinonimnya akala, sama, ya, ta'ima at-ta'imu, apa artinya ta'imu? Ala wazni fa'il, ah, kalau ta'ima apa? Telah makan, berarti ta'im wazannya fa'il, berarti subjeknya pelakunya. Berarti apa artinya? Telah makan orang yang makan itu. At-ta'ama, mana at-ta'ama? Makanan fil mat'am. Nah, fil mat'am, mat'am ini ala wazni maf'al, ya. Ini namanya maf'alun. Ini namanya isim apa? Isim makan atau tempat. Jadi fil mat'am, al mat'am secara umum maknanya tempat makan. Jadi semua tempat yang dipakai untuk makan itu bisa disebut sebagai apa? Mat'am. Artinya tempat untuk makanun lil akal atau lit'am, ya. Tempat untuk apa? Makan. Namun sekarang al mat'am itu sudah menjadi bahasa. Mat'am itu artinya apa? Restoran kalau dalam bahasa Inggris. Ya. Restoran. Jadi mat'am itu sudah menjadi bahasa khusus. Tapi kalau mat'am itu secara umumnya artinya apa? Tempat untuk makan, ya. Jadi semua tempat yang dipakai untuk makan itu namanya apa? Mat'am, ya. Tapi sekarang ini sudah menjadi bahasa khusus. Mat'am itu artinya apa? Restoran atau ya mungkin bisa kayak warteg gitu, ya. Ya ini mat'am, ya. Jadi apa artinya ta'ima? Telah makan atau imu orang yang makan itu atau ama fil mat'am. Nah, ini cuma satu kata ya. Ini dari sini aja nih akar katanya dari sini aja, ya. Bisa seperti ini, ya. Makanya nanti insya Allah kalau antum sudah paham saraf itu gampang antum mentasrif mengubah dari satu kata ke kata yang lain, ya. Nah, kemudian, ya. Kemudian kita angkat misalnya ke wazan af'ala. Ya. Dari kata ta'ima yat'amu, kita bisa angkat ke mana namanya? Ke fi'il lazim atau fi'il yang membutuhkan maf'ulun bihi, ya. Objek adalah af'ala yuf'ilu. Maka jadilah apa?
at-ta'ama yut'imu. Antum bisa lihat dalam surah Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ya, jadi kalau kita angkat jadi ta'ima jadi at'ama yut'imu, artinya apa? Yang tadinya makan jadi apa? Yang tadinya makan jadi apa? Sekarang saya makan, saya punya makanan lebih, ada orang miskin, saya kasih ke orang miskin, itu namanya at'ama yut'imu. Ya? At'ama ta'ima saya makan. At'amu saya makan. Tapi kalau ut'imu miskinan artinya apa? Memberi makan, ya. Jadi kalau beda kan? Saya makan dengan saya memberi makan kan? Nah, kalau saya makan saya yang makan, tapi kalau saya memberi makan artinya ada orang kedua yang saya beri makan. Ya, jadi seperti itu. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi kalau tidak salah, Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati, sesungguhnya di surga itu, inna fil jannati ghurafan, sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar." Ya, yang mana kamar-kamar itu kata Rasulullah, "Tura zuhuruha min butuniha." Kelihatan zuhurnya, apa namanya? Zuhurnya itu luarnya kamar itu turamin butuniha, kelihatan dari dalamnya, ya, watura butunuha min zuhuriha, dan kelihatan dari dalam keluar. Jadi kayak apa? Kayak kaca, ya, transparan, kayak apa namanya? Kayak akuarium, ya, kelihatan dong ya. Di dunia aja orang bisa bikin horden, apalagi di akhirat gitu kan. Nah, itu ada surga, ada kamar di surga seperti itu, jadi transparan, ya. Kalau antum lihat sekarang tuh di, subhanallah ya, kayak di luar negeri atau mungkin di sini ada ya rumah-rumah kaca gitu yang di lereng-lereng gunung itu, ya. Jadi dari gunung tuh kelihatan semua di luar, terus dari luar kelihatan ke dalam, ya. Jauh sebelum ada rumah kaca, Rasulullah sudah menggambarkan surga itu seperti itu, ya. Terus salah seorang faqamal Arab, salah seorang Arab, Arab Badui berdiri, liman hiya ya Rasulullah, buat siapa kamar-kamar itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama apa? Bagi orang yang at-ta'ama miskin. At-ta'ama ta'am. Orang yang suka memberikan apa? Makanan. Jadi at-ta'ama, ya, pembahasannya di sini. At-ta'ama yut'imu. Jadi orang yang at-ta'ama itu memberikan makan. At-ta'ama at-ta'am. Jadi suka memberikan makanan, ya. Jadi kalau tadi kata ta'ima, ya, ta'ima apa namanya? Itu kita yang makan. Tapi kalau af'ala wazannya dinaikkan ke af'ala, jadi at'ama. Jadi at'ama yut'imu artinya apa? Memberi makan, ya. Jadi itu perbedaannya, ya. Subhanallah ya, bahasa Arab itu kaya. Jadi dari satu kata itu bisa ke seperti yang antum lihat contohnya di sana, ya. Jadi bisa kita jadikan misalnya ta'ima at-ta'imu at-ta'ama fil mat'am, ya. Jadi ta'ima at-ta'imu at-ta'ama fil mat'am, ya. Jadi ada fi'il, kata kerja, kemudian ada fa'il, subjek, kemudian ada apa tadi? Masdar, ya, yang berkedudukan sebagai maf'ulun bihi, ya. Kemudian ada apa? Isim. Ada isim makan. Waalaikumsalam. Ada isim makan. Jadi luar biasa ya. Luar biasa. Taib. Kemudian asyarab, ya. Asyarab ini asyarab, ya. Apa artinya asyarab? Nah, asyarab ini adalah isim, tapi bukan isim masdar, ya. Kata kerjanya adalah apa? Siapa yang tahu? Sama wazannya, fa'ila yaf'alu. Berarti apa? Apa? Naam, syariba. Syariba sama wazannya, yashrabu, ya. Nah, masdarnya bisa ada dua ya, bisa syarban atau bisa apa? Syurban. Jadi ini bukan isim masdar ya, dia sendiri isim, ya. Syariba ya syarabu, syarban isim masdarnya, bisa juga syurban. Asyarab ini minuman,
ya. Asy-syai'u alladzi yusyrab. Sesuatu yang diminum itu namanya asy-syarab, ya. Itu namanya asy-syarab. Jadi ini judul kita pada hari ini, at-ta'amu wasy-syarabu, ya. At-ta'amu wasy-syarab. Ma'ana at-ta'am? Makanan. Wasy-syarab minuman, ya. Jadi at-ta'amu wasy-syarabu. Taib. Al-an nadkhul fi al-hiwar, ya. Al-hiwar al-awwal. Al-hiwar al-awwal. Unzur wastami wa'id. Naam. Hadha al-hiwar yaduru baina Qasim wa Salim, ya. Jadi al-hiwar yaduru baina Qasim wa Salim. Qala Qasim, aina tadhhabu ya Salim? Fa ajaba Salim, ilal mat'ami. Qasim, kam wajbatan ta'kulu fil yawm? Salim, akulu thalatha wajabatin, al-fatura, al-ghada'a, wal-asha'a. Qasim, hadha kathirun jiddan, ana akulu wajbatan wahidatan. Salim, hadha qalilun jiddan. Qasim, madha ta'kulu fil ghada'i? Salim, akulu al-aruzza wal-khubza. Wa madha ta'kulu anta? Qasim, akulu samaka was-salatata wal-fakihata. Salim, ma waznuk? Qasim, 60 kilan. Wa ma waznuka anta? Salim, 100 kilin. Qasim, anta samilun jiddan. Salim, wa anta nahifun jiddan. Naam, maratan tsaniya. Qasim, aina tadhhabu ya Salim? Salim, ila al-mat'am. Qasim, kam wajbatan ta'kulu fil yawm? Salim, akulu 3 wajabatin, al-fatura wal-ghada'a wal-asha'a. Qasim, hadha kathirun jiddan. Ana akulu wajbatan wahida. Salim, hadha qalilun jiddan. Qasim, madha ta'kulu fil ghada? Salim, akulu al-aruzza wal-khubza. Wa madha ta'kulu anta? Qasim, akulu samaka was-salata wal-fakiha. Salim, ma waznuk? Qasim, 60 kilan. Wa ma waznuka anta? Salim, 100 kilin. Qasim, anta saminun jiddan. Salim, wa anta nahifun jiddan. Naam, qarinu ma'i. Aina tadhhabu ya Salim? Ila al-mat'am. Wa kam wajbatan ta'kulu fil yawm? Akulu 3 wajabatin. Al-fatura wal-ghada'a wal-asha'a. Hadha kathirun jiddan. Ana akulu wajbatan wahidatan. Hadha qalilun jiddan. Madha ta'kulu fil ghada'i? Akulu al-aruzza wal-khubza. Wa madha ta'kulu anta? Akulu as-samaka was-salatata wal-fakihata. Ma waznuk? 60 kilan. Wa ma waznuka anta? 100 kilin. Anta saminun jiddan. Wa anta nahifun jiddan. Naam, baik. Seperti biasa, berdua. Naam. Naam, ibda min al-amam. Naam, faddala ya akhi. Berdua. Takadam. Naam, ibda.
إلى المطعم. كم كم وجبة تأكل في اليوم؟ أكل 3 وجبات. أكل panjang. أكل 3 وجبات. الفطور والعداء والغداء. 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 نعم. والعشاء. طيب. هذا قليل جدا. أقول أكل panjang ya أخي. أقول أرز. أقول أرز ولا جبس. وماذا تأكل أنت؟ والسلطات. نعم، kalau antum mau selamat bilang aja wassalatoh. نعم. Ma wasnuk. Situna. Situna. نعم. Wa ma wasnuka anta? Ia tu kirin. Anta nahifun jiddan. Wa anta nahifun jiddan. نعم شكرا. نعم بعدهما أين تذهب يا سالم؟ إلى المطعم. كم وجبة تأكل في اليوم؟ أكل 3 وجبات. هذا كثير جدا. أنا أكل وجبة واحدة. هذا قليل جدا. ماذا تأكل في الغداء؟ أكل الأرز والخبز. وماذا تأكل أنت؟ أكل السمك والسلطة والفاكهة. ما وزنك؟ 60 كيلا. وما وزنك أنت؟ 100 كيلو. مئة كيل. مئة كيل. أنت سمين. أنت سمين. سمين. أنت سمين جدا. وأنت نحيف جدا. نعم شكرا. بعده هو نعم. أين تذهب يا علي؟ إلى المطعم. كم وجبة تأكل في اليوم؟ آكل 3 وجبات. الفطور. الفطور. الفطور والغداء والعشاء. هذا كثير جدا. أنا أكل وجبة واحدة. هذا قليل جدا. ماذا تأكل في الغداء؟ أكل الأرز والخبز. وماذا تأكل أنت؟ أكل السمك والسلطة والفاكهة. ما وزنك؟ 60 كيلا. وما وزنك أنت؟ 100 كيلو. أنت سمين جدا. وأنت نحيف جدا. نعم شكرا. بعدهما نعم تفضل. إلى المطعم.
وجبتان تأكل فيه أكل ثلاث وجبات الفطر والغداء والعشاء أنا أكل وجبتان وجبتان هذا قليل جدا ماذا تأكل فيه غداء غداء أكل الأرز والخبز وماذا تأكل أنت؟ أكل السمك والسلطة والفاكهة ما وزنك؟ 60 كيلا وما وزنك أنت؟ 100 كيلين نعم أنت سمين جدا وأنت نحيف جدا نعم شكرا بعدهما أين تذهب يا صالح؟ إلى المطعم. كم وجبة تأكل في اليوم؟ أكل ثلاث وجبات الفطور والغداء والعشاء. هذا كثير جدا. أنا أكل وجبة واحدة. هذا قليل جدا. ماذا تأكل في الغداء؟ ماذا تأكل في الغداء؟ أكل الأرز والخبز وماذا تأكل أنت؟ أكل السمك. السمك. Jangan panjang. السمك. نعم. والسلطة والفاكهة ما وزنك؟ 60 كيلا نعم وما وزنك أنت؟ 100 كيلين Anda saminun jiddan. Nah, syukran ba'da huma. Ini tulisannya ya, mi'a ya. Mi'atun, ya. Dengan situn. أين تذهب يا سالم؟ إلى المطعم. كم وجبة تأكل في اليوم؟ أكل ثلاث وجبات. 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 الفطور والغداء والعشاء. هذا شيء كثير جدا. أنا آكل وجبة واحدة. هذا قليل جدا. ماذا تأكل في الغداء؟ أكل الأرز والخبز. وماذا تأكل أنت؟ أكل السمك والسلطة. السمك. Jangan panjang ya. أكل السمك والسلطة. أكل السمك والسلطة. نعم. ما وزنك؟ 60 كيلا. وما وزنك أنت؟ 100 كيل. نعم، 100 كيلين. أنت سمين جدا. وأنت نحيف جدا. نعم، شكرا. بعدهما. نعم. أخ سيفول. مأمن. Siapa yang mau temani? Sedekah. Sadaqah.
Naam, sadaqa. Aina tadhhabu ya Salim? Ila al-mut'am. Kam wajibatan ta'kulu fi yaqti fil yawm? Aqulu thalatha wajibatan. Al-fatawaru al-fatur. Naam. Wal-a wal-asya'a. Hada kathirun jiddan. Hada qalilun jiddan. Hada kathirun jiddan. Ala kulu wajbatan wahidatan. Hada qalilun jiddan. Mada ta'kulu fi Mada ta'kulu? Mada ta'kulu fi fil qada'i? Akulu ar-ruza wal-khubza. Wa mada ta'kulu anta? Akulu samaka wa salatata. Akulu. Naam. Akulu samaka wa salatata wa fakihata. Ma wasluka? Situna kilan. Naam. Wa ma waznuka anta? Mi'atu kilin. Anta sami'un Sami'un jiddan. Naam. Anta naqiqun jiddan. Tayyib, syukran. Tayyib, al-fatur itu bisa dengan al-futur, ya. Jadi antum bisa katakan al-faturu atau al-futuru. Yang penting jangan al-futur. Jangan ta. Kalau al-futur apa kemarin? Futur, ya. Futur kayak sekarang nih banyak yang futur. Ya. Jangan ta, ya. Antum boleh katakan al-fatur bi fathil fa, di fathah fa-nya, atau al-futur atau bi dhammiha atau di dhamma fa-nya. Bisa. Asal jangan ta, ya. Kalau antum bilang al-futur, itu apa artinya? Futur, ya. Itu artinya futur. Artinya futur itu setelah bersungguh-sungguh, ya, belajar, bekerja, lalu kemudian diem, itu namanya futur, ya. Itu namanya futur. Sering kan kita dengar hadis Rasulullah SAW tentang al-futur, ya. Pada dasarnya manusiawi futur itu, tapi futur itu harus diarahkan ke kegiatan atau sunnah yang lain. Jadi kalau orang misalnya futur dari satu sunnah, ya, lalu kemudian dia vakum di situ, dia harus cari sunnah yang lain. Kada aflah, kata Rasulullah. Kalau begitu dia beruntung. Tapi kalau tidak, selain itu kata Rasulullah, fakada ahlaka, dia telah binasa. Jadi hati-hati, ya. Bisa jadi lagi misalnya lagi futur bahasa Arab, ya mungkin ternyata subhanallah di kajian yang lain gitu, ya, ada masalah, ya kan? Jangan sampai ya seperti yang pernah saya ucapkan, futur bahasa Arab ternyata apa, main game online gitu. Ini repot, ya. Ini jangan, ya. Waliyadzubillah. Taib. Al-an nanzur ila al-mufradat. Naam. Ma makna wajibatun? Naam. Wajibatun itu apa? Hidangan, ya. Jadi wajibatun hidangan, ya. Taib. Kalau wajabatun, naam, jamak dari wajibatun, ya. Kalau wajibatun itu tunggal, mufrad, ya, satu. Tapi kalau wajabatun apa, banyak hidangan, artinya jamak, plural, ya. Jadi wajibatun wahida, satu. Tapi kalau wajabatun itu kathirah, itu banyak, jamak, tiga atau lebih, itu namanya wajabatun, itu namanya hidangan hidangan. Nah, al-fatur antum sudah tahu. Taib, al-ghada, mana al-ghada? Naam. Al-ghada itu apa? Kalau orang Inggris bilang apa? Lunch, ya. Taib, kalau al-asya? Naam, makan malam. Atau biasa orang Inggris bilang apa? Dinner, ya. Taib, bedakan ya antara, saya sering bilang, saya ingatkan lagi, antara al-asya'u dengan al-isya'u, ya. Apa perbedaan antara al-asya'u dengan al-isya? Al-asya apa tadi? Makan malam. Kalau al-isya? Waktu isya, ya. Dulu itu di zaman di apa namanya? Di zaman jahiliyah, ya.
itu mereka tidak menyebut al-isya, ya, kita bahas sedikit ya. Mereka tidak menyebut al-isya, waktu isya. Tapi ada istilahnya mereka sebut sebagai al-atamatu, ya. Al-atamatu. Itu dulu penamaannya di masa jahiliyah, ya. Al-isya itu mereka sebut dengan al-atama, al-isya. Jadi bukan al-isya ya, mereka sebut bukan al-isya'u. Tapi apa? Al-atamatu. Ini mereka sebut, ya. Nah, setelah Islam datang, ya, Rasulullah SAW itu melarang penggunaan kata waktu al-atama. Jadi nggak dipakai lagi, ya. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu sangat marah kalau ada sahabat yang mengatakan al-atama. Ya, ghadaba bi ghadabin syadid. Jadi Ibnu Umar itu marah dengan marah yang sangat kalau misalnya ada yang bilang al-atama. Jadi bukan al-isya, tapi al-atama, ya. Itu marah sekali Ibnu Umar, ya. Kemudian wanaha nahyan syadid, dan Ibnu Umar juga melarang dengan larangan yang keras orang yang mengatakan al-atama, ya. Al-atama, tapi al-isya. Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam juga melarang penggunaan kata al-atama, tapi dalam Islam itu disebut sebagai apa? Al-isya, waktu isya, ya. Makanya kita katakan al-asya'u ba'dal isya. Apa artinya al-asya'u ba'dal isya? Setelah, iya, ya. Itu sebagian adatnya orang, ya. Seperti di Sulawesi itu makan malamnya setelah sholat isya. Kalau di sini mungkin enggak ya, habis maghrib makan, tidur, habis itu tidur gitu. Kalau di Sulawesi, kayak di rumah saya, itu adatnya setelah ini, setelah sholat isya gitu, ya. Jadi mungkin biar tenang gitu ya, jadi nggak ngantuk segala macamnya. Jadi jangan kecuali mungkin yang ada tamu ya. Jadi jangan harap loh kok makanannya belum keluar gitu. Kalau sholatnya 7:30, selesai 8:00 ya udah. Derita antum makannya 8:00 gitu. Jadi kalau di rumah saya seperti itu dan umumnya seperti itu, ya. Al-asya ba'dal isya. Taib. Al-aruz, mana al-aruzu? Naam. Al-aruzu itu nasi ya. Al-aruz itu ya nasi ya. Nasi atau beras, ya. Nasi atau beras. Taib. Al-khubzu. Ya, mawan al-khubzu. Apa artinya al-khubzu? Al-khubzu ini sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu al-khubzu? Roti, ya. Jadi roti yang dibuat dari al-qamhu biasanya, dari gandum, ya. Itu kemudian gandum itu ditumbuk, kemudian diayak, ya. Kemudian halusnya itulah nanti dibikin adonan jadi roti, ya. Siapa yang biasa lihat khubz, roti Arab yang lebar itu, ya. Kalau di Arab, kalau yang pernah ke Saudi sana umrah atau haji, itu antum lihat di sana itu khubz itu kayak makanan wajib. Jadi kalaupun antum beli nasi di sana al-arus, itu pasti antum dikasih roti. Ya, roti itu luar biasa, jadi kayak makanan wajib. Biasanya yang lebar itu loh, ya. Itu dibikin dari yang biasa ke makan di warung makan Arab tuh ada khubz, bilang aja khubz. Ya, itu nggak ada rasanya, nanti dipakai makan dengan ini biasanya dengan kibda gitu kan, dengan ya dengan kuah atau misalnya dengan saksuka itu telur yang diorak arik itu dimakan pakai itu, kemudian dengan bisa juga dengan daging, ya. Ini kita kan belajar bahasa Arab ya, dan ini kita bicara masalah makanan, jadi antum perlu tahu itu namanya saksuka kalau telur diorak arik itu kemudian dimakan pakai roti itu, ya. Dan subhanallah itu di Arab nasi mereka buang-buang, maksudnya mereka berani buang nasi itu, tapi kalau roti mereka nggak berani. Sampai misalnya dekat-dekat Masjidil Haram atau di Madinah, kalau misalnya habis buka puasa itu ada yang khusus biasanya memunguti roti-roti yang kita nggak habiskan itu, ya. Jadi roti itu kayak kalau di sini tuh pantangan untuk dibuang. Kalau nasi biasa. Tapi kalau roti itu enggak ada yang antum lihat roti itu terbuang. Ada nanti yang bertugas untuk memungutinya, ya. Subhanallah. Dan ulama-ulama kita itu banyak sekali ya kita dengar kisahnya bagaimana mereka makan dari roti yang sudah
kering yang berjamur sisa-sisa itu mereka ambil kemudian mereka makan untuk bertahan hidup. Itu banyak ulama-ulama kita seperti itu. Dan subhanallah ilmunya itu sangat berkah ya dengan makanan yang segitu itu. Enggak kayak kita sekarang ya. Itu roti ya di apa namanya di Saudi seperti itu. Kalau antum lihat jadi enggak ada yang apa namanya membuang roti. Jadi roti itu enggak ada yang dibuang. Minimal nanti dipungut-pungutin lalu kemudian dikasih makanan apa buat unta ya. Kasih makanan buat unta. Tayib. Al-an as-samak. Mana as-samak? Naam, as-samak itu apa? Ikan. As-salatatu. As-salatatu. Naam, antum biasakan mengucapkan ini ya. Sering diucapkan di rumah biar enggak susah karena agak susah kalau orang enggak biasa ya. As-salatatu. Masalahnya ketemu to dengan ta ya. As-salatatu. Ya, biasanya orang kalau mau aman dia bilang aja as-salatoh. Ya. Jadi tak marbutoh di belakangnya enggak dibaca. Ya, tapi waqaf di situ. As-salatoh, ya. Tapi kalau antum mau baca as-salata, as-salatatu, ya. As-salatatu itu bisa bermakna acar atau bisa bermakna apa? Salat, ya. Dan subhanallah salat yang antum kenal itu dalam bahasa Inggris itu asalnya dari bahasa itu serapan dari bahasa Arab. Ini dia as-salatoh. Itu jadi apa? Salat, ya. Jadi jangan kira salat itu bahasa Inggris, bukan. Itu serapan dari bahasa Arab, ya. Jadi kata as-salato. Nah, as-salato ini bisa juga berarti acar, ya. Orang Arab kalau antum tahu, salah satu rahasianya orang Arab itu antum enggak pernah dengar jantungan, walaupun mereka setiap saat makan kambing enggak kayak kita. Kambing sekali sebulan tapi apa banyaknya jantungan. Ya. Orang sana subhanallah ya, tiap hari antum bisa saksikan mereka itu makanannya tiap hari. Makanya antum kalau misalnya tinggal di sana satu bulan ya dijamin antum enek-enek. Karena menunya itu-itu aja dan daging semuanya. Ya. Dan daging semuanya subhanallah, mereka itu jarang kita dengar yang namanya jantung, gula itu jarang ya. Dan umurnya Masya Allah sampai 70 tahun, 80 tahun gitu. Aki-aki enggak kayak kita 50 tahun udah jantungan gitu kan. Ya, salah satu rahasianya mereka kalau setelah makan daging itu mereka makan salata itu bukan kayak kita. Jadi satu di toples itu diambil satu sendok. Mereka enggak, satu piring dimakan acarnya. Ya. Dan itu subhanallah, acar itu ya kalau antum tahu itu bisa meluruhkan lemak-lemak itu. Itu penawarnya. Ya, di antaranya mereka rahasianya itu mereka biasanya sebelum mengkonsumsi makanan seperti itu atau setelahnya mereka minum minyak zaitun. Ya, satu atau dua sendok, tapi yang virgin, yang asli, bukan yang buat mijit ya. Antum jangan mijit yang minum yang buat pijit tadi keracunan antum. Jangan oh itu minyak itu murah gitu kan. Biasanya kan ada tuh. Oh, itu minyak apa? Minyak zaitun murah, ternyata bukan, itu buat urut gitu, bukan virgin, bukan yang aslinya, bukan yang buat diminum gitu. Antum jangan main minum aja ya. Itu salah satu rahasianya ya. Antum lihat, bisa lihat di sana subhanallah. Dan mereka tuh menunya kalau kita kan enggak, tempe, tahu ya kan, ikan gitu kan, sekali sebulan makan daging gitu kan, 50 tahun jantungan. Kalau mereka enggak, tiap saat ya mereka makanannya apa? Daging-dagingan. Dan subhanallah mereka tuh sehat ya. Taib ya, itu salah satu rahasianya. Kalau kita enggak, makan nasi goreng misalnya acarnya satu sendok gitu kan. Begitu makan acarnya banyak, antum diliatin sama yang punya nasi goreng, waduh habis acarnya ini. Kalau saya biasanya saya izin. Kalau ininya sama yang punya warung makan izin, saya agak ambil acarnya banyak ya. Kalau misalnya harus dibayar, saya bayar gituin aja ya. Daripada kita diplototin kan gitu, repot perusahaannya. Baik, ya. Kemudian samin, mana samin? Naam. Samin itu adalah gemuk ya. Baik, ada lagi satu samin ya. Kalau samin gemuk, tapi kalau bisin dengan sin. Bukan sin tapi sin. Iya, saminun. Apa artinya saminun kalau yang ini? Hah? Samin ya. Samin itu artinya yang ber, kalau kayak emas ya. Emas, terus apa lagi? Fiddah ya. Zahab itu semuanya samin ya. Ilmu juga samin ya. Bahkan lebih samin dari harta gitu loh, ilmu itu. Apa artinya samin? Berharga ya. Jadi samin kalau yang ini berharga ya. Tapi kalau yang ini bisin,
itu artinya gemuk, ya. Jadi bedakan. Jadi jangan salah sebut samin dengan samin. Kalau samin bisin, ya, itu artinya apa? Berharga. Naam. Taib. Nahifun, ya. Apa artinya nahif? Ya, diddu lawan dari kata saminun, ya. Makanya dia bilang anta saminun jiddan, ya. Terus dia balas lagi, ya. Anta nahifun jiddan. Jadi bukan saya yang gemuk, tapi kamu yang kurus. Ya. Seperti itu, ya. Jadi ada yang satu samin, yang satu nahifun, ya. Taib, yang satu bilang anta ta'kulu katsiran. Kau makan banyak, ya. Dia bilang apa? Anta ta'kulu qalilan. Kau makan banyak. Jadi makan itu, ya ikhwan, itu relatif, ya. Jangan semua orang samakan. Jangan antum lihat teman antum, saudara antum, kerabat antum makannya 3 piring antum protes, jangan. Karena kebutuhan orang kan berbeda-beda. Ya. Itu bukan israf. Yang namanya israf itu melebihi kebutuhan, gitu kan? Nah, kalau antum mau samakan, misalnya antum makannya 1 piring. Terus ketika antum lihat orang makan 2 piring, wah dia tus israf gitu, berlebihan, enggak, ya. Karena memang kebutuhannya seperti itu, 2 piring, ya. Sama misalnya itu perlu di ini juga, ya, kata-kata israf itu, pemborosan itu, melampaui batas. Sama misalnya gini, afwan. Ada orang penghasilannya dalam 1 bulan itu puluhan miliar, ada, ya. Ustaz siapa yang pernah cerita? Ustaz Syafiq kalau enggak salah, hafizahullah, beliau cerita, ya. Ada orang yang beliau ceritakan penghasilannya itu sampai puluhan miliar per bulan. Puluhan miliar per bulan, ya. Jadi kalau misalnya antum dengar dia sekali makan 1 juta, antum jangan protes gitu loh. Ya, antum maunya dia makan 10 ribu gitu terus penghasilannya. Dipelit namanya kalau begitu, dia pelit gitu kan. Ya. Jadi yang namanya israf itu kalau misalnya, maaf, afwan, kalau penghasilan kita misalnya 10 ribu lalu kita makannya 10 ribu juga, ya. Kita lupa, oh iya, istri saya di rumah, anak saya belum makan gitu. Saya udah makan 10 ribu, dapat 10 ribu. Nah, itu namanya israf, ya. Kalau itu namanya berlebihan, ya. Jadi semua ada sesuai dengan kebutuhannya, ya. Sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, ya. Kalau melebihi daripada kebutuhan kita atau kita memaksakan diri, itulah namanya israf, ya. Berlebihan. Sama dengan makan dan minum gitu, ya. Makan dan minum. Jangan karena kita makannya 2 piring terus kita lihat orang makan 5 piring kita protes, ya, nggak boleh gitu kan, karena mungkin kebutuhannya memang segitu gitu loh. Taib, ada lagi kalimat yang susah di sini. 6. Taib, kalau kelipatan hitungan itu misalnya 20, 30, 40 sampai 90, ya. Itu yang apa namanya yang dibilang, ya. Yang dibilang itu mufrad mansub. Ya. Jadi misalnya isyruna apa? 20 kilo, isyruna kilan. Ya. Kemudian salasuna kilan. Kemudian arbauna kilan sampai tis'un sampai 90 itu mufrad mansub. Tapi kalau misalnya 100, ya, kelipatan 100 ke sana, maka apa namanya mufrad majrur, ya. Karena nanti posisinya dia di situ sebagai mudhafun ilaihi. Contohnya mi'atu kilin. Jadi bukan mi'atu kilan lagi tapi mi'atu kilin. Ya. Mi'atu kilin, ya. Sama dengan misalnya kilun wahid, ya, kilani isnani, ya, kilani isnani, salah satu akyal, ya, jama majrur seperti misalnya kalamun aklam, ya. Nah, sama misalnya isyruna ini kalam, isyruna 20. Iya, isyruna qalaman. Jadi ingat, ya, kalau 20, ya, kemudian 30 sampai 90 kelipatan seperti itu itu mufrad mansub, ya. Isyruna qalaman. Jadi bukan isyruna qalamin atau isyruna qalamin tapi isyruna
Qalaman. Toyib 30 pulpen. Salasuna qalaman. 40. Arba'una qalaman. 50. Khamsuna qalaman. 60. Situna qalaman. 70. Sab'una qalaman. 80. Samanuna qalaman. 90. Tis'una qalaman. 100 pulpen. Ayo. Naam, mi'atu qalamin. Jadi 100 itu berubah jadi mufrad majrur, ya, sama dengan mi'atu kilin, ya. Nah, di bawah daripada itu, kelipatan di bawah daripada itu semua mufrad mansub. Itu nanti kita pelajari dalam al-adad wal ma'dud. Ada nanti pelajaran khususnya insyaallah, ya. Ada nanti pelajaran khususnya. Nah, sementara ini antum tahu seperti ini dulu, ya. Kelipatan-kelipatannya itu puluhan, ya. Yang terbilang itu mufrad mansub sampai 90, 100 mufrad majrur, ya. Itu yang antum enam. Kalau 110. Apanya? Iya, maksudnya ke mufrad mansub atau mufrad majrur. Dia majrur. Dia mansub kalau enggak salah, mufrad mansub, ya. Hitungnya puluhan. Iya, puluhan lagi. Jadi dia itu nantilah, ya. Saya juga harus murajaah dulu kalau untuk yang itu. Tapi yang jelas antum harus pahami dulu yang yang kelipatan-kelipatan ini dulu, ya. Nah, yang pertama sebagaimana yang sering saya katakan 1 sampai 10 itu harus antum mantapkan dulu karena nanti modalnya dari situ, ya. Kalau 1 sampai 10 hitungan antum belum mantap itu nanti susah ke atasnya, ya. Susah ke atasnya. Baik. Ada lagi kalimat yang susah? Taib, ma mana waznun? Ah, naam. Waznun apa? Timbangan, ya. Waznun itu adalah timbangan, ya. Waznun itu isim masdar, ya. Dari kata wazina yazinu, ya. Wazina yazinu. Artinya menimbang, ya. Waznun itu timbangan. Taib, ada lagi? Terus antum perhatikan ya kata akulu, ya, kenapa di situ dipanjangkan? Kenapa di situ dipanjangkan akulu? Karena ketemu dengan dua hamzah akulu, ya, akulu dilebur jadi dipanjangkan, itu jadi dua harakat di situ akulu, jadi bukan akulu, bukan, ya, tapi akulu. Jadi ada dua hamzah sebenarnya ketemu di situ, ya. Hamzah ada dua, akulu. Jadi akala, asalnya kan akala, terus akulu, ya kan? Faala yafulu, akala yakulu, akulu. Jadi akulu, ya, makanya dipanjangkan di situ, ya, akulu. Jadi bukan akulu, tapi akulu. Artinya saya makan gitu. Taib, ada lagi? Taib, kalau nggak ada kita coba terjemahkan ya. Naam. Taib. Anta ya akhi ikra wa tarjim. Naam. Qasim, aina tadhhabu ya Salim? Naam, tarjim. Naam, aina tadhhabu wa aina tadhhabu? Di mana? Naam. Ke mana? Naam. Kamu akan pergi ya Salim? Ilal mat'am. Restoran. Kam wajibatan tak kurusil jauh. Di mana? Kam. Apa artinya kam? Naam. Berapa? Berapa? Wajibah. Hidangan ya. Hidangan. Berapa? Satu ya akhi. Naam. Berapa hidangan? Yang kau makan fil yaumi dalam sehari. Naam, dalam sehari. Tayyib. Aqulu salasa wajabatin. Naam. Wajabatin. Aku makan 3 kali. 3 apa? 3
tiga hidangan. Al faturo. Nah. Wal godaa. Wal nak. Wal asa. Wal asa. Taib yaksik. Nah. Terjemahin dulu. Sarapan. Wal gada. Makan siang. Taib. Wal asa. Makan malam. Nah. Taib yaksik. Ba'dahu. Antai akhi. Istamir. Naam, hadza, ma mana hadza? Ini katsirun jiddan. Apa? Iya, banyak sekali. Jadi kalau jiddan itu sekali ya. Bukan sekali dua kali, enggak. Maksudnya sekali itu maksudnya menyatakan banyak, ya. Banyak sekali gitu, ya. Banyak sekali atau tinggi sekali ya, atau panjang sekali, itu namanya itu pakai jiddan, ya. Jadi misalnya kamu tinggi sekali gitu, apa bahasa ininya? Gimana mengungkapkannya? Naam, anta tawilun jiddan. Kamu pendek sekali. Maaf ya, ini enggak ini kita belajar bahasa ya. Kamu pendek sekali gitu. Apa? Anta qasirun. So, bukan sa. Qasirun jiddan. Engkau pendek sekali ya. Jadi itu jiddan, penggunaan jiddan. Naam. Adal. Saya makan hidangan satu kali. Ya, ana akulu wajibatan wahida. Saya makan satu hidangan. Ya, taib. Saya ingat ada juga yang perlu dikoreksi ya. Sering kita pakai itu saking minta maafnya sama orang. Biasanya pakai kata apa? Afwan jiddan. Ini keliru. Nggak bisa di afwan itu sudah menyatakan permintaan maaf yang luar biasa sebenarnya ya. Innaka tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Jadi sudah meminta maaf ya sudah selesai, nggak kayak di Indonesia. Jangan jadi bahasa Arab itu jangan diindonesiakan, tapi Indonesia yang harus diarabkan ya. Ya jadi bukan karena sangat menyesal sekali gitu kan, minta akhirnya pakai jiddan. Wah, afwan jiddan ya akhi, minta maaf sekali, jangan. Ini keliru. Ya. Afwan cukup afwan ya. Itu sudah menyatakan penyesalan antum, permintaan maaf antum ya. Afwan gitu kan. Jadi enggak usah pakai afwan jiddan ya. Jadi enggak usah pakai jiddan ya. Ini perlu dikoreksi ya, banyak yang keliru di sini. Baik, lanjut. Ini sedikit sekali. Naam. Mada naam. Apa yang kamu makan siang hari? Taib. Salim. Al-aruzza. Al-aruzza. Naam. Naam. Saya makan nasi. Naam. Dan roti. Taib. Wa madza ta'kulu anta, dan apa yang kamu makan? Taib, yaksik. Lanjut, akhi. Aku salata wa salat kotak berfadihata. Naam. Saya memakan ikan dan acar dan buah. Al-Fatihah itu buah. Naam. Salim, ma waznuk, berapa timbanganmu? Naam. Qasim, Situna kilan. Situna kilan. Naam. Wa ma waznuka anta, 60 kilo. Naam. Dan berapa timbangan kamu? Taib. Mi atau jadi bukan tun ya, ini kan karena berdiri sendiri. Mi atau kilin. 6. 110. 6. Qasim, anta saminun jiddan. Kamu sangat gemuk. Salim, dan wa anta nahilun
طيب الحمد لله انتهينا من الحوار الأول. الآن ندخل إلى المفردات. نعم طيب يا أخي اقرأ. نعم نعم الأرض وين الأرض؟ نعم طيب لنجد نعم فاكهة نعم طيب أرز نعم سمك نعم طيب سمك ما معنى سمك fish نعم طيب يأكلوا dia نعم dia makan طيب طيب عشاء نعم وجبات نعم طيب وجبة نعم طيب طيب قليل apa قليل قليل sedikit jadi قليل itu bukan jeruk ya طيب jadi ingat ini sungguhan ya benar cerita jadi dia lewat kloset gitu kan anak kecil nggak belum bisa baca gitu kan dia lihat kloset gitu kan mereknya apa mereknya misalnya TO Toto ya Toto jadi dia ngeja gitu TO apa terus dia bilang apa kloset gitu anak kecil belum bisa baca nang apa apa nggak ada masalah tapi bercanda ya akhi ini tapi ini cerita anak benar ini dan anak alami sendiri maksudnya anak lihat sendiri ini nggak bohong gitu tapi tadrib tadrib lanjut fadal ya akhi Fan, ahlan wa sahlan. Fadal. Naam, lanjut. Naam. Naam, tarjim awalan. Kemana Salim hendak pergi? Naam. Langsung aja. Naam, ila mata'amin. Tayyib. Lanjut. Naam. Ba'da ka ya akhi. Naam. Fadal. Tayyib, tarjim. Man ya'kulu salasa wajabatin. Man artinya apa? Siapa ya berarti yang ditanyakan bukan apa tapi siapa ya man ya'kulu anta tarjim awalan ya akhi man ya'kulu salasa wajabatin siapa yang makan tiga hidangan taib man sebutkan aja namanya naam salim ini namanya bikhtisar dengan singkat ya taib ba'daka naam fadal akhi man naam tarjim awalan tarjim dulu terjemahin dulu tarjim siapa yang makan naam satu hidangan siapa
Nah, man? No, tadi Salim, sekarang Salim lagi. Qasim, naam. Naam, faddal. Istamir, Rabi'. Naam. Ya'kulu as-samaka was-salatata wal-fakihata. Taib, terjemahin dulu. Madza ya'kulu Qasimun fil ghada? Apa yang Qasim makan di siang hari? Ya'kulu as-samaka was-salata wa al-fakihah. Terjemahin. Ya, makan ikan dan salad. Taib. Al-khamis ba'dahu. Madza ya'kulu Qasim fil ghada? Naam, tarjim. Taib, ajib. Ya kulu al aruzza al aruzza. Naam, al aruzza wal khubza. Naam. Terjemahin jawabannya. Taib. As-sadis. Ma waznu. Naam. Taib. Berapa? Naam, mi'atu kilin. Taib, ba'daka? Naam, situna kila, 60 kilo. Taib, intahaina min at-tadrib. Wal'an nakhtu ila Al-Hiwar As-Sani. Jadi ini percakapannya yang banyak ya, tadribnya agak kurang. Jadi percakapannya yang banyak. Usahakan nanti antum kalimat-kalimat yang sudah kita pelajari, usahakan jangan lupa ya. Usahakan dihafalkan lalu kemudian usahakan dipraktekkan ya. Ajarkan ke istri antum, anak-anak antum, enggak ada masalah ya. Taib. Nahtu ila Al-Hiwar As-Sani. Kita masuk ke Al-Hiwar As-Sani. Unzur wastami' wa'id. Naam. Taib. هذا الحوار يدور بين المضيفة والمسافرة ya. Jadi antara al-mudifa nanti kita pelajari al-mudifa wal musafira. Ini percakapan antara mudifa dan musafira. Taib. Qalatil mudifa. Berarti di sini apa? Muannats atau muzakkar? Muannats. Berarti perempuan ya. Al-mudifa itu adalah perempuan dan al-musafira juga di sini adalah perempuan muannas. Taib. Qalatil mudifa, "Madza tatlubina minat ta'am al-musafira ba'da samaki wal aruzzi min fadlik?" Ya, al-mudifa, "Wa madza tatlubina minasy syarabi al-musafira ma'un min fadlik?" Al-mudifa, "Wa madza tufaddilina minal fakiha al-musafira?" At-tamra awil inab. Al-mudifa, hal tashrabina syaya? Al-musafira, la ufaddilu al-kahwa. Al-mudifa, al-kahwata bil-halib? Al-musafira, na'am, al-kahwata bil-halib. Al-mudifa, hal turidina syai'an akhar? Al-musafira, la wa syukran. Al-mudifa, afwan. طيب مرة ثانية المضيفة ماذا تطلبين من الطعام المسافرة بعد السمك والأرز من فضلك المضيفة وماذا تطلبين من الشراب المسافرة ماء من فضلك المضيفة وماذا تفضلين من الفاكهة المسافرة التمر أو العنب المضيفة هل تشربين الشاي المسافرة لا أفضل القهوة المضيفة القهوة بالحليب المسافرة نعم القهوة بالحليب المضيفة هل تريدين شيئا آخر المسافرة لا وشكرا المضيفة عفوا طيب قرينوا معي ماذا تطلبين من الطعام Yeah.
ba'da samaki wal aruzzi min fadlik. Wa madza tatlubina minasy syarab? Ma'an min fadlik. Wa madza tufaddilina minal fakiha? At-tamra awil 'inab? Hal tashrabina syaya? La ufaddilul qahwa. Al-qahwata bil-halib? Naam, al-qahwata bil-halib. Hal turidina syai'an akhar? La wa syukran. Afwan. Naam. Taib. Nabda min antum anam. Fadal. Naik lagi. Biar sehat antum. Baik, fadal. Madza tatlubina minat ta'am? Ba'da samaki wal aruzi. Ba'da samaki. Ba'da samaki wal aruzi min fadlik. Naam. Wa madza tatlubina minat syarabi? Ma'an min fadlik. Wa madza tufaddilina minat fakihat? At-tamra awil 'inab. Awil 'inab. Tamra awil ainab. Naam, jangan panjang. Hal kasrabina saya. La ufaddilul qahwa. Al qahwata bil halib. Naam, al qahwata bil halib. Hal turidina syai'an akhar. La wa syukran. Afwan. Naam. Syukran. Ba'dahuma. Taib, fadal. Madza tatlubina min at-ta'am? Ba'da samaki wal arzi min fadliki. Wa madza tatlubina min asy-syarab? Ma'an min fadlik. Wa madza tufaddilina min al-fakihah? At-tamra awil awil ainabah al ainab atamara awil ainabah. Naam. Hal tashrabina asyaya? La ufaddilu qahwata. Al qahwata bil halib. Naam. Al qahwata bil halib. Hal turidina syai'an akhar? La, wa syukran. Naam. Syukran. Ba'dahuma. Madza tatlubina min at-ta'am? Ba'da as-samaki wal arusi min fadlik. Wa madza tatlubina min as-sarabi? Ma'an min fadlik. Wa madza tufaddilina min al-fakihati? At-tamra awil al-inab. Al-inab. Enggak panjang. Naam. Awil al-inab. Hal tashrabina asy-syaa'a? Asy-syaa'a? La, tufaddilu al-qahwa. Al-qahwata bil-halib? Naam, al-qahwata bil-halib. Bil-halib. Hal turidina syai'an akhar? La, wa syukran. Afwan. Naam. Madza tatlubina min at-ta'am? Ba'da as-samaki wal aruzi min fadlik.
وماذا تطلبين من الشراب؟ ما أن من فضلك. وماذا تقدرين من الفاكهات؟ التمر أو الإباد. عنب. هل تشربين الشاي؟ هل تشربين الشاي؟ الشاي. Enggak pakai asyaya. Asyaya. Naam. Ya. Naam. Al-qahwata bil halib. Naam. Qahwata bil halib. Al-Turi Jina Syai'an Akhor. La. Akhor. Nah, syukran pada Huma. Nah. Mada. Padahal. Jina Syai'an بعد السماء بعد السماء والأرض من فضل وماذا تطلبين من الشراب شراب ما عن من فضل وماذا تفضلين من الفاكهة التمر أو العنب هل تشربين الطشربين الشاي لا أفضل القهوة القهوة بالحليب بالحليب نعم بالحليب نعم القهوة بالحليب هل تريدين شيئا آخر لا وشكرا آخر نعم شكرا بعدهما Baik, pada semua. Sudah habis. Baik. Al-an nanzur ila al-mufradat. Baik. Tatlubin. Mana tatlubin? Ya. Tatlubin, talaba. Ya, talaba yatlubu, ya. Talibul ilmi kan kita semua ini disebut sebagai talibul ilmi
Ya, ma mana talib? Talib isim fa'il dari talaba yatlubu. Ya. Talaba itu bisa berarti menuntut, ya. Bisa berarti mencari, bisa berarti apalagi? Meminta itu bisa, ya. Jadi talaba yatlubu, ya. Talaba yatlubu. Taib. Taib kalau tatlubin berarti apa? Menunjukkan untuk siapa? Iya, orang kedua perempuan, ya, mukhatabah. Jadi lawan bicara, ya, tapi yang dimaksudkan di situ adalah perempuan atau muannas, ya. Jadi tatlubin, ya. Kalau anta apa? Anta tatlubu. Anta tatlubu. Kalau anti tatlubina, ya. Jadi itu bedanya, ya. Jadi kalau anta tatlubu, anti tatlubina. Berarti ini menunjukkan apa? Perempuan, ya. Berarti tatlubina, engkau seorang perempuan menuntut, meminta atau mencari, ya. Bisa diterjemahkan seperti itu. Taib. Tufaddilina. Mana tufaddilina? Dari kata faddala yufaddilu. Ya, faddala yufaddilu, tafdil, ya. Apa artinya faddala yufaddilu? Ya. Ya, kalau fadlun itu kan keutamaan. Berarti kalau faddala diubah jadi kata kerja, faddala yufaddilu artinya mengutamakan, ya. Atau mendahulukan itu bisa. Ya. Faddala yufaddilu tafdil, ya. Taib, kalau tufaddilina berarti untuk siapa? Ya, untuk orang mukhatabah, orang kedua perempuan. Jadi anti tufaddilina. Kalau anta berarti apa? Anta. Anta tufaddilu sama dengan yang tadi, ya. Anta tufaddilu, anti tufaddilina, ya. Artinya mendahulukan atau mengutamakan, ya. Itu namanya faddala yufaddilu, ya. Wa faddalallahu tafdila. Taib. At-tamru. Mana at-tamru? Ya. At-tamru, ya, mungkin antum sudah tahu, ya. At-tamru itu kurma kalau sudah mengering. Yang sudah kering itu namanya tamru, ya. Jadi yang banyak sampai ke kita ini, yang biasa kita makan itu banyak kan sampai ke kita itu namanya tamar, tamru. Ya. Satu lagi ada satu lagi. Rutop. Tapi rutop jarang di sini, ya. Kalaupun ada mahal, ya. Kalau antum ke sana masyaallah, ya. Mudah-mudahan kita semua bisa ke sana. Kalau antum ke sana, ya, itu segini penuh, itu cuma kalau uang sini itu 20.000, tapi kalau sudah sampai di sini bisa 150.000. Ya wajar lah, ongkosnya kan mahal, ya. Apa yang dimaksud rutop? Yang sudah matang tapi proses menuju ke kering. Jadi kadang-kadang tuh kalau yang antum biasa lihat sukari itu kadang-kadang di separuhnya itu masih kuning mengeras, separuhnya lagi udah benyek, ya. Itu kalau di sana itu masya Allah antum gratis, apalagi pas kalau ke sana kalau musim panas, tapi ya musim panas, karena musim panas itu di saat kurma berbuah, ya. Itu pada musim panas. Kalau hari Senin atau Kamis selain puasa, ya, itu insya Allah antum diperbutkan di luar itu. Antum baru mau masuk Masjid Nabawi, antum diperbutkan nanti di luar, ya. Diperbutkan sama yang punya lapak, ya. Tarik antum, ayo buka ke tempat saya, kita gitu, ke bahasa Arab, ya. Diperbutkan. Apalagi kalau bulan puasa, subhanallah, insya Allah, ya. Kalau bulan puasa, itu rutab, ya, gratis malah antum di sana. Tinggal pilih, oh di sana banyak rutab, antum datang duduk di situ, ya. Itu gratis. Kalau di sini, masya Allah, nggak kebeli, ya. Rutop, ya. Itu rutop itu yang sudah mateng tapi masih seger gitu loh, ya. Ada lagi satu namanya busur, ya. Itu dalam proses mau kemateng gitu kan. Jadi ada tiga, ya. Nah yang banyak sampai di sini ini tamru, ya. Pokoknya yang sudah coklat itu, itulah namanya tamru. Ya, yang biasa kita makan itu namanya atamru. Nah, jenis-jenisnya antum sudah tahu lah, ya. Ada namanya apa? Sukari, ya. Kemudian antum nanti
bisa inilah, bisa tahu nanti macam-macam ya. Bahkan dari Eropa juga ada, ya kan? Alhamdulillah sekarang sudah katanya di sini sudah bisa berbuah ya di Indonesia. Iya. Kalau dulu enggak, saya dulu waktu kecil ingat di depan rumah saya ada kurma ditanam sama orang tua. Besar gitu, pohonnya besar tapi tidak berbuah. Tapi sekarang katanya sudah alhamdulillah sudah banyak ya, sudah bisa berbuah. Alhamdulillah. Taib. Al-inab. Mana al-inab? Ya, al-inab itu anggur ya. Taib. Tashrabina. Dari kata apa tadi? Syariba. Syariba yashrabu. Syariba yashrabu. Anta tashrabu. Kalau anti tashrabina. Jadi ini untuk semua di sini kata kerja fi'il mudhari ya. Ini menunjukkan kepada mukhataba, orang kedua perempuan ya. Antum lihat dari awal tatlubina, tufaddilina, tashrabina. Jadi ini bentuknya ini seperti ini semua ya. Jadi fi'il mudhari menunjukkan orang kedua muannas ya. Tashrabina. Tayib. Al-halib. Mana al-halib? Baik. Apa artinya al-halib? Naam. Al-halib itu adalah susu. Susu yang biasa dicampurkan kepada teh atau kopi. Ya. Jadi susunya itu bukan susu kental ya. Bukan kayak apa namanya? Susu kental manis yang kalengan itu, bukan itu yang namanya al-halib, ya. Biasanya dia agak cair. Kalau antum ke Saudi, itu ada khusus kalengnya lebih pendek dari ini, ya. Itu di dalamnya itu cair. Jadi bukan kental tapi cair, ya. Jadi kalau misalnya antum masukkan ke teh itu pas rasanya, ya. Dan mesti memang harus pakai gula. Antum minum langsung juga bisa. Jadi kalau nggak salah rasanya itu sama kayak susu, iya iklan nanti. Anda nggak sebutkan di sini ya, gratis nanti kan. Iya, yang seperti antum sebutkan itu. Itu rasanya tapi lebih agak lebih berasa, lebih kental lagi. Itu di, ya. Wallahu a'lam. Yang jelas, ya. Itu yang dicampurkan ke teh atau ke kopi, ya. Itulah yang disebut sebagai halib, ya. Itulah yang disebut sebagai halib. Jadi bukan susu yang baru diperah itu bukan, ya. Atau bukan yang kental itu bukan, tapi halib itu yang dicampurkan untuk kopi atau teh, ya. Kopi atau teh. Itu nanti insyaallah ketemu nanti kalau ke sana. Pasti lihat itu, ya. Pasti lihat nanti. Biasanya kalau di sana itu kan serba plastik ya. Jadi gelasnya itu gelas-gelas apa? Bukan gelas praktis. Jadi gelasnya gelas plastik dan tehnya itu biasanya tertentu juga ya. Enggak usah saya sebutkan juga di sini. Tehnya ada juga ya. Nanti tinggal taruh di situ ya. Insyaallah nanti antum ke sana insyaallah. Taib. Ya, hubungi Ahdedi. Taib, al-mudhifa ya. Al-mudhifa, mana al-mudhifa? Ya, al-mudhifa itu isim fa'il dari kata adhafa yudhifu. Adhaif, apa artinya adhaif? Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada apa namanya? Kepada Allah dan hari kemudian, fal yukrim dhaifahu, maka hendaklah dia memuliakan siapa? Tamunya. Jadi dhaif ya. Dhaif itu adalah tamu. Tapi kalau adhafa yudifu ala wazni af'ala yuf'ilu, itu artinya apa? Ya, melayani tamu atau menjamu, itu namanya adhafa yudifu. Kalau isim fa'ilnya, pelakunya, apa namanya, subjeknya itu mudifatun kalau perempuan. Jadi artinya setiap orang yang melayani tamu ya, kalau laki-laki disebut sebagai mudif. Mudif. Tapi kalau perempuan tinggal tambah tak marbuta mudifatun ya. Nah biasanya tugasnya yang di pesawat itu siapa namanya? Ya, itu kan adhafa yudifu kan. Nah, jadi dia itu mudifa, melayani tamu-tamu yang ada di pesawat, makanya disebut sebagai mudifa ya. Artinya secara umum itu bisa diartikan orang yang melayani tamu, kalau perempuan berarti tamar buta, kalau laki-laki berarti tidak pakai tamar buta, mudif atau perempuan mudifa ya, melayani tamu. Tapi bisa diartikan sebagai apa? Pramugari ya. Di pesawat ada dua, ada perempuan ada laki-laki, berarti kalau yang laki-laki disebut sebagai mudif, tidak pakai tamar buta, tapi kalau perempuan mudifatun. Ada kan laki-laki kan?
ada, iya ada juga gitu, ya. Taib, ya pramugara ya, kita sebut sebagai pramugara. Taib. Taib, hal hunaka kalimat so'abah, ada lagi kalimat yang susah? Coba antum lihat. Taib, turidin, ada yang ketinggalan. Turidin, mana turidin? Ya, itu juga menunjukkan kepada perempuan ya. Anta turidu, anti turidina ya. Jadi ingat ya rumusnya, sebenarnya gampang ya. Antum tinggal hafalkan rumusnya, rumus apa namanya? Rumus fiil mudhari'nya, lalu kemudian tinggal cari akar katanya ya. Misalnya akala. Apa artinya akala? Akala. Makan ya. Anta berarti anta takulu. Berarti kalau anti takulina ya. Baik. Dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu artinya apa? Masuk ya. Anta anta tadkhulu. Anta tadkhulu. Anti nah, tadkhulina. Gampang sebenarnya. Ya, yang penting antum hafalkan rumusnya itu ya. Nanti jadi kalau antum ketemu yang seperti ini udah berarti itu menunjukkan kepada orang kedua mukhatabah atau orang kedua perempuan atau muannas ya. Jadi kita gunakanlah bentuk seperti ini ya. Itu yang nanti insyaallah antum hafalkan nanti. Taib, ada lagi yang lain? Taib, kita coba terjemahkan. Nabda min akhina Saiful. Fadhol. Iqra wa tarjim. Nah, tarjim. Tatlubin, nah. Apa yang kamu minta? Minat ta'am. Iya, bisa ya. Intinya paham kan? Ya. Tapi kalau bisa apa namanya ketemu yang lebih cantik lagi enggak apa-apa antum ini. Karena yang penting kan intinya orang paham. Ya, yang pertama, yang kedua sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, baik, lanjut. Ba'das samaki wal aruzzi min fadlik. Nah. Baik. Apa artinya ba'das samak? Ya. Jadi ba'das samak itu kita terjemahkan dengan beberapa potong ikan ya. Jadi kalau samak aja kan cuma satu, ya. Kalau teri gimana? Ya, jadi ba'das samak ya. Jadi beberapa ya beberapa ba'das samak, ba'dal fakiha, beberapa buah gitu kan. Itu namanya ba'dah ya. Ba'dun sendiri itu artinya apa? Sebagian, ya. Tapi di sini diartikan ba'das samak artinya beberapa potong ikan. Nah, taib, lanjut. Wal aruz dan apa al aruz apa? Al aruz apa? Ya. Bahasa Inggris itu apa kalau bahasa Inggrisnya apa? Iya, sebenarnya bahasa sarapan juga itu, ya. Sama dengan salad, ya. Salad al aruz, ya rais, ya. Jadi bahasa Indonesia itu bahasa Arab itu subhanallah saking kayanya banyak yang menyerap ya. Banyak bahasa yang menyerap ya, termasuk rais ya. Itu dari aruz ya. Artinya nasi. Min fadlik, apa artinya min fadlik? Jika berkenan, bisa ya. Bisa diterjemahkan seperti itu. Jika Anda berkenan ya. Biasanya kalau di bahasa Inggris biasanya please gitu ya. Please give me gitu kan. Taib, lanjut. Anta ya akhi. Mazil ta anta. Empat ini, empat kalimat. Nah. Nah. Fadl. Nah. Minas syarab dari apa tadi ya syarab?
minuman ya. Taib, lanjut. Ma'an min fadlik. Naam. Air. Taib. Udah terjemahin belum kan? Udah. Enggak kedengaran ya, akhi. Apa artinya ma'an min fadlik? Naam, apa artinya ma'an min fadlik? Air. Iya. Ya, yang penting air aja, ya. Taib. Lanjut. Naam, fadal. Nah, terjemahin dulu. Apa yang kami utamakan dari buah-buahan? Nah. Atau kurma kering dan atau anggur. Iya, ya. Jadi milih ya. Atau, jadi bukan wa, kalau wa dua-duanya, ya. Tapi kalau au itu milih salah satunya. Nah. Lanjut. Al-tashrobina syayat la ufadilul kohwa. Nah. Kamu meminum teh? Nah. Ya, saya berkenan kopi. Saya lebih mengutamakan atau lebih memilih al-kahwa kopi. Nah. Baik, lanjut. Al-kahwa bil halib. Naam, kahwa bil halib. Taib. Saya apa kopi susu maksudnya? Ya. Kopi taib. Lanjut. Apakah engkau menginginkan sesuatu yang lain? Taib. Sama-sama. Nah, taib. Entah ya, akhi, antum sudah bisa jadi mutarjim semua ini. Taib. Nanti kalau antum ini apa namanya? Makanya antum nanti usahain kalau misalnya ngaji, nanti kapan bareng-bareng ngaji ke Ustaz Abdul Hakim, antum usahakan beli itunya. Kitab yang sudah ada kan? Kitab gundulnya ngaji. Usahakan pakai itu, kalau enggak antum bawa dua gitu. Ya, dikombinasikan. Kan ada dibaca kan, beliau bacakan kan, bacakan terus antum bisa dengan cepat harakatnya, yang ketinggalan nanti gampang ditanyakan lagi tuh. Jadi ya kita belajar begini mulai mempraktekkan gitu, seperti itu. Baik, lanjut al mufradat. Naam, fadhil ya akhi. Ma'un. Ma'un. Naam. Taib. Qawwatun. Kopi. Syayun. Syayun. Naam. Tapi. Taribun. Naam. Syarabun. Syarabun apa? Mi. Minuman. Naam. Lanjut. Tamrun. Taib. Lanjut. Naam. Ta'amun apa? Lawan dari syarabun. Ma. Makanan. Taib. Yaqtulubu. Naam. Yatlubu artinya meminta, atau bisa juga bertanya, atau bisa juga menuntut, ya. Taib. Akhir yashrabu. Apa artinya yashrabu? Meminum. Naam. Yashrabu itu meminum. Artinya dia sedang minum. Kalau yatlubu dia sedang meminta, atau dia sedang bertanya, atau sedang menuntut. Taib. Kita selesaikan ya sampai di bawah tadribnya. Taib, lanjut tadrib. Tadribu.
tadribu isti'abin. Naam. Baik, lanjut. Ajib, mana ajib? Naam. Anil as'ila. Baik, bikhtisar. Baik. Lanjut. Naam, terjemahkan lalu dijawab. Taib. Mada talabat al-musafiratu minat ta'am? Artinya? Mana mada talabat? Apa yang? Ya. Musafir itu minta minat ta'am. Dari apa? Dari makanan. Taib. Ajib yahi. Naam. Ba'da samaki wal aruzzi, ya. Beberapa. Ya, jadi jangan pakai min fadlik lagi. Jangan, ya. Jadi madza talabat al musafiratu minat ta'am? Apa yang musafir itu minta, ya? Dari makanan, ba'da samaki wal aruz, ya. Jadi beberapa potong ikan dan nasi. Taib, lanjut. Tarjim. Apa yang diminta dari minuman? Ma'an. Nah, ma'an. Taib, lanjut. Nah. Taib. Mada talabat minal fakiha? Jawabannya at-tamra awil inab. Naam, taib. Rabi. Hal tatashrabu al-shaya. Tarjim ya, akhi. Apa? Taib. Apa yang hal satashrabu syaya? Apakah engkau apa? Engkau akan minum teh? Nah. Jawabannya la. Ubadilu kowa. La aja di situ cukup. La. Hal tashrabu syaya? La, gitu aja, ya. Apakah hal satashrabu syaya? Apakah engkau akan Anda akan minum teh? La, gitu aja, tidak gitu. Taib. Al khamis. Nah. Mada satashrabu? Apa yang Anda akan minum? Apa? Al kahwata. Nah. Taib. As-sadis. Aina daru hadzal khibar? Tarjim. Dimana? Iya, berlangsung gitu ya. Taib. Di mana? Fit ta'irati. Ya, di dalam pesawat. Taib. As-sabi'. Apa yang Anda iya. Al-inaba awit tamra.
atau kurma. Jadi pilih ya salah satu ya. Berarti apa? Naam, al-inaba. Taib. As-samin. Naam. Terjemahin dulu. Apa yang kahwa. Kopi atau teh. Apa? Ash? Apa? Naam, al-kahwa udah gitu aja, al-kahwata. Naam, al-kahwata, ya. Jadi kopi, kopi dalam bahasa Inggris itu juga serapan dari kahwa. Jadi banyak ya sebenarnya, subhanallah, banyak bahasa Inggris itu juga banyak yang serapan dari bahasa Arab, ya. Itu menandakan bahwa bahasa Arab itu sangat kaya sekali. Taib, sebelum kita akhiri mungkin ada yang antum tanyakan sini. Syai'an akhar. Syai'an itu sesuatu, al-akhar yang lain, ya. Jadi sesuatu yang lain, ya. Hal turidina syai'an akhar, maksudnya apa? Apakah engkau menginginkan yang lain, ya? Ada yang apa? Ada yang lain lagi enggak gitu, ya. Baik. Ada lagi? Naam. Isti'ab, ya. Isti'ab itu artinya secara teliti ya kalau enggak salah. Jadi di sini maksudnya tadrib isti'ab ya, tadrib latihan latihan yang membutuhkan ketelitian gitu maksudnya, ya. Jadi jawabannya nanti penuh dengan ketelitian. Itu namanya isti'ab ya. Isti'ab itu artinya bidiqqah, dengan teliti. Isti'ab. Asal katanya istau'aba yastau'ibu isti'ab. Itu isim masdar ya. Dari kata istau'aba, istau'ibu, ya. Taib. Ada lagi? Tapi antum bisa artikan kalau misalnya dalam bentuk kata kerja istau'aba, istau'ibu itu artinya bisa memuat, ya. Memuat bisa artinya memuat istau'aba, istau'ibu. Isti'ab dalam kata kerja. Taib, ada lagi? Naam. Al-inaba awit. Jawabannya. Sebentar. Madza tufaddilu anta? Al-inaba amit tamra? Itu dua-duanya bisa. Antum bisa pakai au atau am. Ya. Itu semuanya bentuk untuk memilih, ya. Istifham, ya. Jadi bentuk untuk memilih. Jadi antum bisa bilang begini misalnya. Madza tufaddilu an taqra'a, apa yang engkau utamakan untuk Anda baca? Al-Qur'ana awis sahifa, Al-Qur'ana awis sahifata. Bisa atau Al-Qur'ana amis sahifa. Jadi dua-duanya bisa, au atau am. Itu antum bisa pakai dua-duanya, artinya sama, itu memilih. Ya, salah satunya. Jadi antum bisa pakai au, ya, atau bisa am, ya. Nah kalau au-nya, wa-nya ketemu dengan sukun, berarti di kasrah di situ. Awit tamra sama dengan am, itu asalnya au atau am. Jadi kalau am-nya juga ketemu dengan kasrah setelahnya, sukun setelahnya, maka juga di kasrah. Amin, amil, ya, amit tamra, ya, amit tamra seperti itu. Jadi dua-duanya bisa, ya. Baik, ada lagi? Taib, kalau tidak ada lagi kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. Astaghfirullah.